kenapa bro? Di YouTube lah bang. Kenapa sih? Ini video lagi apa? Ngisi nih bang. Nah, si Captain Vincent itu yang pilot. Oh, yang kemarin lagi booming itu masalah iya. Zero gravitasi. Iya. Oh iya. Iya sih memang dalam beberapa hari atau minggu inilah itu lagi rame memang video-video semua konten-konten itu membahas tentang apa Captain Vincent ya. Yang kalau nggak salah dia ini ya dicabut lisensi terbangnya. Nah, itu dia. Ya. Itu lagi banyak tuh di YouTube video-video yang ngebahas Captain Vincent lisensinya dicabut. Oh, iya itu. Ya kita sih nggak pengen ngebahas lebih jauh prosedurnya karena itu kita tidak menguasai, terus kedua juga itu bukan bidang kita, bukan bidang kita, dan lagi juga itu kan urusan orang. Kita cuma pengen nanggepin aja video yang lagi tren itu loh ya sekarang ini ya, memang kebetulan tentang Kapten Vincent yang lagi dicabut lisensinya sama Kementerian Perhubungan. Tapi kita tidak mau campuri itu ya urusan masing-masing lah. Kita sih cuma ternyata di YouTube itu ya hal-hal seperti itulah yang bisa membuat booming. Jadi makanya banyak orang nonton, pengen tahu. Memang kayaknya dia pilot satu-satunya deh bang di Indonesia yang nge-vlog. Nah itu bang. Iya, betul. Sebenarnya sih saya lihat beberapa videonya oke-oke aja. Iya sih keren sih, gua akui. Karena itu videonya tuh memang mengedukasi kita tentang dunia penerbangan. Bagaimana tujuannya itulah ya. Jadi seorang pilot tuh. Nah, tapi kalau soal masalah pencabutan izin terbangnya atau lisensinya ya kita tidak mau mencampuri urusan itu, kita tidak masuk ke ranah itu karena itu memang sudah ada pihak-pihak yang mungkin mempunyai kewenangan ke arah sana. Jadi kita hanya ngebahas masalah trendingnya video-video tentang Kapten Vincent di YouTube seperti itu. Iya kan, Bet? Iya. Karena memang ya YouTube itu sekarang kan jadi apa media ya? Yang sangat apa ya? Sangat-sangat cepat gitulah ya. Betul, Bang. Perkembangannya bahkan bisa nyaingin TV malah, Bang. Bahkan iya benar itu. Justru kan kalau gue lihat malah TV itu malah kalah loh sama YouTube. Bahkan saya aja nggak pernah nonton TV, Bang. Nah, nontonnya YouTube terus. Nah, itulah makanya. Karena nggak punya TV, Bang. Ya pas kita buka semua masalah tentang Kapten Vincent, Kapten Vincent. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, mungkin itu lagi trennya untuk saat ini. Tapi kan nanti pasti ke depan ada lagi tren baru. Cuma ya itu sebagai pembelajaran aja buat kami tentang bagaimana sih amannya kita media sosial ya kan. Kita nge-vlog ya. Jadi setiap vlog yang ada di YouTube tuh dicermati, Pak. Nah, iya, jadi kita mempelajari apa sih permasalahannya, bagaimana. Tapi kita tidak mau mencampuri dan kita tidak mau membahas sama sekali. Apalagi ini menyangkut orang banyak dan kedua juga ada lembaga pemerintahan. Jadi ya sudahlah, kita di sini sebagai penonton aja. Kalaupun kita ngebahas hari ini cuma bagaimana sih ngebahas kenapa bisa menjadi trending. Betul. Ya itu juga sebenarnya hanya pembahasan-pembahasan iseng-iseng aja. Ibaratnya komentator, Bang. Komentator bola kita. Tapi kan komentator bukan berarti kita menyudutkan satu pihak atau pihak lain. Kita cuma pembahasan kenapa trending. Ternyata ini, ternyata itu. Tapi kan kita tidak menyebutkan kenapa, sebabnya apa, kenapa bisa jadi begini. Jadi kita hanya ngebahas ya trendingnya itu. Karena kalau misalnya mungkin kita ngebahas ke situ nanti jadi masalah. Betul, lagi buat kita kan. Lagi juga kita bukan hakim dan pengacara. Nah, apalagi kita bukan di bidang itu. Betul. Kita hanya seorang petani, Bang. Saya hanya seorang petani. Kalau salah ngomong nanti malah jadi masalah lagi kan. Jadi ya sudahlah. Intinya ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Karena kita juga tidak mempermasalahkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Karena kita yang bahas ini masih trending aja. Sudah, Bang, saya mau coba. Siap. Oke.